Perhelatan seni terakbar, Arkoholik, yang dilaksanakan oleh unit kegiatan mahasiswa UKM Putropang Unsyah di Taman Budaya Banda Aceh, Sabtu 28 Mei 2016 mampu menghipnotis penonton dari berbagai kalangan. Arkoholik ke-8 kali ini mengusung tema, Ambil yang baik kita pertahankan yang ada. Meskipun hujan deras dan sempat membuat panitia kewalahan, acara tetap berjalan dengan lancar. Terlihat dari antusias penonton untuk tetap menyaksikan acara tersebut sampai selesai. Untuk acara keseluruhan, dari penari-penari, saya pikir orang ini sudah luar biasa. Untuk kerja keras mereka, luar biasa. Keren banget, keren dari yang sebelumnya, dan saya harap untuk kedepannya lebih bagus lagi. Semangat ya buat PP Putropang. Kegiatan ini bertujuan untuk tetap melestarikan dan memperkenalkan kepada anak-anak muda tentang budaya-budaya daerah, khususnya di Provinsi Aceh yang dikemas dengan lebih menarik. Tim Liputan, Ahmad Julio dan Andi Fareza melaporkan untuk Detak TV.